Bergeser ke Medan, kepolisian daerah Sumatera Utara menggeledah rumah mewah yang dihuni adik wakil gubernur Sumatera Utara, Musa Idishaha atau Dodi Sah, Rabu kemarin. Ya, penggeledahan diduga terkait dengan kasus alih fungsi hutan lindung. Rumah mewah di perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut C, Tuan, Deli Serdang, digeledah polisi selama lebih dari satu jam. Penggeledahan rumah adik Wagub Sumatera Utara Musa Rajeksah ini diduga berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit. Seusai digeledah, Dodi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam alih fungsi lahan seluas lebih dari 100 hektar di Kabupaten Langkat. Atau sering kita sebut Dodi, statusnya sudah tersangka atas LP yang ditangani oleh Ditkrimsus bulan 12 kemarin. Jadi yang disangkakan itu berkaitan dengan Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan masalah perubahan status hutan lindung di wilayah Kabupaten Langkat, luasnya itu lebih kurang 170 hektar. Menjadi perkebunan ya Pak? Ya,